Ronaldo nyaris kena tendangan kungfu penonton. Cristiano Ronaldo menjadi buruan fans, usai laga Georgia kontra Portugal. Saat hendak masuk lorong, Ronaldo nyaris kena tendangan supporter, yang berusaha mencegatnya. Momen itu terjadi usai pertandingan Grup F, Euro 2024, antara Georgia kontra Portugal. Pada laga ini, Ronaldo DKK kalah 0-2. Usai laga, Ronaldo dikawal masuk ke lorong stadion, banyak petugas mengenakan rompi hijau, menjaganya agar aman. Salah satu supporter, kemudian berbuat nekat, seorang penggemar melompat dari tribun ke arah lorong, yang bakal dilewati Ronaldo. Supporter itu melompat, persis di depan Ronaldo, petugas yang melihatnya kemudian dengan cepat melindungi Ronaldo, dan melompat menerjang si supporter. Supporter itu kemudian terjatuh tepat di depan Ronaldo, penonton nekat itu malah menimpa petugas, yang berusaha melindungi kapten Portugal tersebut. Ronaldo sendiri terlihat kaget, dan merasa heran, sebab supporter itu lompat dan jatuh di depannya. Dalam video yang beredar, Ronaldo nyaris saja kena tendang supporter yang melompat tersebut, sebab supporter itu menyorongkan kakinya ke depan saat melompat, sehingga kakinya persis di depan wajah Ronaldo. Ronaldo sendiri tidak terkena terjangan itu, pemain 39 tahun itu masih selamat. Selanjutnya, Portugal akan melawan Slovenia di babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan akan berlangsung pada tanggal 1 Juli tahun 2024.